Seorang militan dari Resimen Nasionalis Ukraina Azov, Aleksey Motiv, mengungkapkan strategi yang digunakan pasukannya. Setelah memilih menyerah ke Rusia, ia membongkar sikap tak manusiawi yang terjadi dalam perang. Ia menyebutkan bahwa pasukan Azov sengaja menggunakan masyarakat sipil sebagai tameng. Itulah tadi kawan, sedikit saya berikan gambaran terkait masalah di Ukraina ya. Kadang sebelumnya di mana di situ yang pasukan Ukraina dari Azov juga pasukan nasionalisnya baik dari komandan sampai ke bawah itu menyerah. Kita doakan semoga Rusia dan Ukraina bisa segera berdamai kawan. Bagikan videonya.